Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, kita bersama-sama meresmikan kenaikan kelas pengadilan negeri Batu Raja dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Dimulai hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ucapan terima kasih ini tak henti-hentinya saya sampaikan juga kepada para pendahulu saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Sejak zaman Pak Sarifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, sebenarnya Pengadilan Negeri Batu Raja ini sudah diusulkan menjadi kelas 1B bersama-sama dengan Kayu Agung dan Sekayu. Zaman Pak Sarifuddin, zaman Pak Amin sendiri, zaman Pak Subiantoro terus diperbaiki. Zaman Pak Zainal Abidin, zaman Pak Sianturi, masuk dari Pak Sianturi, masuk ke Pak Evianto, dari Pak Evianto ke Ibu Mimi, dari Ibu Mimi ke Pak Singgi, dari Pak Singgi ke Pak Deni, dari Pak Deni ke Pak Agus, dari Pak Agus ke Bu Halida, dari Bu Halida ke saya. Alhamdulillah, setiap kepemimpinan selalu kita coba untuk memperbaiki, untuk mengusulkan pengadilan negeri Batu Raja ini menjadi pengadilan negeri kelas 1B. 17 Juli ditandatangani oleh Pak Cahyo Kumolo, almarhum. Dan baru kita menerima SK tersebut di tanggal 4 Juli kemarin. 4 Juli kemarin kita terima SK per 4 Juli tersebut. Pengadilan Negeri Batu Raja nomenklaturnya berubah menjadi Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Teddy Melwansa, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu. Saya Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP dan Bungkus. Saya Asnat Anita Idatua Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Saya dan Lim 04-06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 -
Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kepada Pengadilan Negeri Batu Raja atas kenaikan kelas Pengadilan Negeri Batu Raja dari kelas 2 menjadi Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B. Semoga Pengadilan Negeri Batu Raja semakin mantap berintegritas, profesional dalam melayani masyarakat pencari keadilan, semakin bisa meningkatkan kapasitas pelayanan, dapat berikan pelayanan terbaiknya pada masyarakat Ogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popo Ali, Bupati Oku Selatan. Saya AKBP Indra Arya Yuda, SH, SIK, MH, selaku Kapolres Oku Selatan. Saya Ria Masih, PSH, POP, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Selatan, bersama jajaran mengucapkan selamat dan sukses kepada Pengadilan Negeri Batu Raja atas kenaikan kelas dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Semoga Pengadilan Negeri Batu Raja semakin mantap, berintegritas, profesional dalam melayani masyarakat, tentu dengan tetap menjaga sinergi bersama unsur Forkompinda Oku Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Nuryono SSKMM, Kapolres Oku Timur. Saya Dr. Akmal Kodrat, SHMU, Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur. Saya Benny Davidson, Ketua DPRD Kabupaten Oku Timur. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Pengadilan Negeri Batu Raja atas kenaikan kelas Pengadilan Negeri Batu Raja dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Semoga Pengadilan Negeri Batu Raja semakin mantap dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
dengan tetap menjaga sinergitas bersama unsur Forkopimda Opuraya. PT Palembang, Sisi Lombok.